diketahui di sini bangun PGR ya bangun PGR di sini ditranslasikan 6 satuan ke kanan ya 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas ya jadi kalau dalam koordinat kartesius berarti kan ada kanan kiri atas bawah Nah, kalau kanan itu berarti apa? Kalau kanan itu berarti positif, berarti positif 6. Kalau kiri berarti negatif. Kalau atas berarti positif, berarti positif 3. Kalau bawah berarti negatif, gitu ya. Jadi, ditranslasikan titik 6,3, sama saja. Nah, ditanyakan A, yaitu temuk, tentukan hasil translasi bangun PGR dengan titik-titik dengan titik P-nya adalah 4,3, Q-nya 5,1, dan R-nya adalah 7,4. Dan gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, kita tentukan saja langsung bahwa translasi itu konsepnya dulu ya. X, Y kalau saya translasikan di sini titik Translasikan oleh titik A, B Maka kita bisa peroleh bayangannya X aksen, Y aksen Yaitu apa? X ditambah A, Y ditambah B gitu ya. Jadi ini langsung kita kotakin aja konsepnya. Nah, kita peroleh di sini berarti titik P ya, bayangan titik P. Nah, ini titik awalnya udah di 4,3 ditranslasikan oleh 6,3 sehingga diperoleh di sini P aksen yaitu X aksen Y aksen sama dengan 4 ditambah 6 3 ditambah 3 hasilnya adalah 10, 6. Kemudian titik Q-nya di sini adalah 5,1 ditranslasikan di sini 6,3. Kita peroleh di sini Q aksen gitu ya. Q aksennya sama dengan X aksen Y aksen, aksen sama dengan kita jumlahkan 5 ditambah 6, 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 11,4. Kemudian titik yang terakhir yaitu titik R adalah di sini berarti titik awalnya 7,4 kita translasikan di sini 6,3 kita peroleh r aksen yaitu aksen y aksen sama dengan 7 ditambah 6 kemudian 4 tambah 3 hasilnya adalah 13,7 oke ini saya naikkan dulu jadi e, bayangan-bayangan titiknya kita sudah dapat semuanya yaitu saya daftar P aksennya adalah 10,6 kemudian Q aksennya di sini adalah 11,4 dan R aksennya ya R aksennya adalah 13,7 nah ini kita akan kita gambar pada koordinat kartesius oke saya naikkan lagi nah di sini kita akan gambar pada koordinat kartesius karena semuanya positif berarti ini di kuadran 1 ya gambar pasti di kuadran 1 di kuadran 1 ini saya buat dulu ini sumbu Y yang ini adalah sumbu X paling tinggi 11 ya 13 ternyata nyampe 13 Oke, ini saya buat titiknya. Berarti ini satu, dua, tiga tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Oke, press ya, ini sumbu x-nya. Kemudian paling tinggi adalah tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, nyampe sini aja. Ini sumbu y, yang ini adalah sumbu, sumbu x. sini aja deh sumbu x gitu ya. Nah titik p aksen di sini 10,6 berarti di sini 10 ini 13 berarti di sini 10. Ini 10, 10,6. Nilai 6-nya di sini ya. Nah, ini berarti titik. Ini adalah titiknya nanti. Nah, ini ketemu nih titiknya adalah P aksen. Kemudian Q aksennya 11,4. Nah, ini 11. 4-nya berarti ini 5, yang ini berarti adalah 4. Nah, 4-nya di sini. Nah, ini adalah 4. Ini sebelasnya nah Di sini adalah ki aksen. Kemudian titik eh, R aksen adalah 13,7. 13,7 berarti di sini ya pojok sendiri. 13,7 berarti di paling atas, paling atas sama paling pojok. Nah, ini berarti di sini Oke, kita hubungkan di sini berarti oh ya, ini adalah R aksen. Kita hubungkan di sini adalah P, Q aksen dan R aksen. Bentuknya adalah bangun segitiga ya. Nah, jadi seperti inilah gambarnya ya. Kesimpulannya adalah bentuknya bentuk segitiga. Gambarnya seperti ini.